Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Hari ini Amanda dan Nenek akan jalan-jalan ke Taman Wilayah Poskoyodo. Dan kami akan melihat-lihat pemandangan di sana. Mari ikuti Nenek dan Amanda. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini Bunda dan Amanda akan berjalan-jalan kembali ke taman wilayah Poskoyodo. Bunda pakai masker karena harus protokol kesehatan ya. Amanda dan Bunda akan melihat-lihat pemandangan di sana. Amanda katanya mau beli pangsit setelah jalan-jalan, dan kami setelah itu akan mengantar Manda pulang setelah sholat maghrib nanti, karena Amanda sudah, ayah dan ibunya sudah rindu, dan ayah sudah pulang dari kerja, sehingga Amanda harus diantarkan. Dan mulai Senin, Amanda sudah mulai belajar daring lagi. Mari ikuti Bunda dan Amanda. Hai, Amanda sudah siap di mobil untuk berangkat ke Taman Wilayah Poskoyodo. Ayanda, Bunda, Amaldi, dan Amanda akan berangkat ke taman. Nah, mari ikuti kami semua. Mulai. Nah, Bunda, Manda, Yanda, dan Om Aldi sekarang sudah siap berangkat. Kami mau jalan-jalan di Taman Wilayah Poskoyodo. Kami mau ambil foto-foto di sana. Karena Amanda nanti sore harus kembali ke Batakan. Nah, kami akan mengantar Amanda insya Allah habis maghrib. Jadi kami sempatkan siang ini pergi ke taman dulu. Mari ikuti kami. Nah, ini kami mulai berangkat. Pemandangan di belakang rumah Bunda Sri Mulyanti lumayan bagus ya. Banyak sekali pohon-pohon, kelapa, dan beberapa pohon-pohon yang lain. Ada pohon petai Cina, pohon pisang, dan lain-lain. Pemandangan di belakang rumah Bunda Sri Mulyanti lumayan asri dan hijau karena di sini sekarang menjadi kampung. Dulu kan di sini berupa di belakang rumah Bunda Sri Mulyanti itu zaman dulu adalah sekolahan Gama. Gama itu kepanjangan Gajah Mada. Mulai dari tingkat SMP, SMA, dan juga ada SMK atau STM-nya. Inilah Bunda pemandangan. Nah, ini adalah tanaman-tanaman warga di sepanjang jalan. Banyak sekali pohon pepaya sepanjang jalan. Kami mau menuju keluar ya. Di sini warganya menanam tanaman yang berguna, yang bisa diambil hasilnya. Ini juga rumahnya Yanda ini juga kan dekat dengan sekolahan ini, sekolah 03. Ini NSD 03 ini dulu dia sekolahnya ada 4 sekolah digabung. Dulu Bunda mengajar di salah satu sekolah itu. Nah, jadi sekolah ini bergabungan dari 4 sekolah dasar. Halo Om Aldi, dadah sayang. Om Aldi mau kemana sayang? Mau Nana kah? Oh, mau Nana. Dadah dulu sayang, dadah. Sayang, dadah sayang. Nah, tinggi dong, tinggi. Sini, ke sini mama. Ke mama sayang, ke mama. Dadah. Ah, Om Aldi, senang jalan Om Aldinya ini. Kita menuju Taman Wilayah Poskoyodo. Tapi kita lewat arah ke landasan ya. Baru naik ke atas. Jadi lewat di daerah depannya Hotel Novotel ke atas. Pemandangan di jalan ini basah Bunda karena tadi sempat hujan. Ya, sekarang ini hujan gerimis ya Bunda. Gerimis ya, alhamdulillah masih ada berkah air dari Allah. Kita kalau hujan
Kita sangat bersyukur karena kita tanaman menjadi subur, terutama tanaman-tanaman di jalan ini kan. Kalau tidak ada hujan harus disiram, Bunda. Dan juga para petani di desa pun akan bahagia kalau ada hujan karena tanamannya akan tumbuh dengan subur. Jadi kita harus menghargai dan mensyukuri karunia Allah berupa hujan ya, Mak, Bunda. Ini kita, Bunda, sudah sampai di daerah lampu merah di seberangnya daripada ini apa namanya, Swalayan Plaza Balikpapan. Bunda mengamera dari dalam mobil supaya Bunda bisa tidak pakai masker, Bunda. Kalau kita buka mobil kan kita harus protokol ya, Bunda. Tapi maskernya Bunda ini siap selalu. Ini Bunda siap selalu pakai masker. Mana maskernya pakai, sayang? Nah, ini pakai, sayang, Bunda. Nah, Amanda pun pakai masker. Wah, bagus sekali, sayang, maskernya. Sesuai dengan warna bajunya ya. Wah, Manda duduknya santai banget tuh. Nih juga Yanda pakai juga. Mana maskernya, Yanda? Ini pakai masker. Halo, Yanda pakai masker. Om Aldi maskernya mana, sayang? Oh, Yanda, Om Aldi belum dikasih masker. Nah, maskernya pakai dulu, sayang, Om Aldi. Pakai masker. Oh, marah Om Aldi. Ya sudah, pakai aja, sayang, ya. Kadang Om Aldi ini gampang pakai masker, kadang-kadang dia tidak, ya. Pintarnya pakai dia. Dadah. Ya, Om Aldi, ya. Anda, sayang, masker nanti kalau turun dari mobil beli pasang ya, sayang. Iya, Bunda sudah sampai di taman bersama Amanda. Amanda dan Bunda bajunya nah, kuning-kuning. Kuning-kuning. Ya sudah, kita lihat-lihat tamannya, Amanda. Iya. Tuh, habis hujan, tamannya agak basah. Lihat jalanan, sayang. Nah, Amanda coba lihat di sini, sayang. Di sini. Ih, bagusnya. Tuh, situ. Bagusnya. Halo, bagus sekali pemandangannya. Ayo, kita mau ke tugu sana ya. Ayo, pelan-pelan ya. Nanti di tugunya, dilihat ya, sayang. Wah, ramai juga ya. Wah, ramai juga. Karena lagi habis hujan, tapi di gazebo kan tidak basah. Ya, Amanda, naik di atas tugu itu pelan-pelan ya, sayang. Pelan-pelan. Nah, ini ada tugu bintang ya, tugu berbintang. Nah, dua tangga aja, sayang. Tiga, mantap sini. Ah, sudah. Halo, bagus ya. Nanti kita ambil foto di sini ya, bagus sekali. Ayo, itu apa namanya, gazebo. Gazebonya kalau hujan bisa duduk-duduk ya. Ayo, mana, sayang, sebelah sini yuk. Pagi sampai sore mekar terus. Mari kita ke tempat di sini. Di sana ramai sekali orang berkumpul. Di sana ada orang acara. Jadi kita sambil jalan ya. Nah, ini tempat umum biar aja tidak ada orang. Bunda pakai juga masker ya. Nah, Amanda, kita lihat-lihat tamannya bagus ya, sayang. Iya, Nek. Nah, siapa Amanda di sana? Bagus ya tamannya. Itu, nih. Bunga-bunga. Halo, Manda. Bagus ya. Bunganya ini lah, cantik sekali. Warnanya kuning. Wah, bajunya Bunda kuning, tapi punya oranye. Baju Bunda ini oranye, tapi bunganya kuning. Ala Manda. Bunga ala Manda. Ini, sayang. Halo.
Bagus ya. Sore tapi sudah habis hujan, jadi tamannya sepi. Paling 1-2 orang saja yang ke gazebo. Dan juga di sana tadi ada acara gazebo satu, mereka pakai untuk acara. Ramai sekali yang beracara di sana. Mana ke situ sayang? Bagus. Halo. Kita mau ambil nanti foto-foto di sini. Cantik sekali foto-foto di sini ya. Karena pemandangannya bagus dan indah. Ini sayang. Bagus ya. Wah, pemandangannya cantik semua. Bunda lihat. Namanya warna-warna cerah ya sini ya. Di sini karena habis hujan tadi, habis asar kan hujan. Jadi yang jualan ada beberapa dan pengunjungnya pun tidak banyak, ada beberapa juga. Nah, kita senang sekali kalau jalan ke taman, lagi kalau harinya tidak terlalu panas, jadi sejuk begitu ya. Teman guys, kita mau ke sana. Lihat dulu keliling ke taman nih sayang. Nah, bagus kan tamannya? Ya, bagus ya. Tamannya indah. Seperti kita kan pernah kesini juga ya, Manda? Iya. Nah, kita kesini lagi. Ini tugunya ini namanya apa ya? Ada namanya gak, Manda? Enggak tahu. Dia hanya ada bintangnya saja. Ih, cantiknya. Licin, sayang. Cantik-cantik ala Mandanya. Nah, kita nanti akan mengambil foto-foto di sini. Sampai di sini dulu ya perjumpaan Amanda dengan Bunda sore ini. Sampai berjumpa lagi di tempat wisata selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Amanda ingin makan mie ayam pangsit. Amanda habis dari jalan membeli mie ayam pangsit. Sekarang Amanda ingin berdoa dulu sebelum memakan mie ayam pangsit Amanda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikalana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Sekarang Amanda ingin mencoba mie ayam pangsit. Enak sekali. Amanda makan dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Dadah. Amanda berfoto-foto di Tugu Bintang berserta Bunda pun berfoto-foto. Amanda berfoto dengan berbagai gaya, Bunda di samping bunga, Amanda di Tugu Bintang lagi. Ini Bunda di antara bunga dan ini Amanda lagi. Bunda lagi. Amanda lagi dan Bunda di tengah-tengah bunga Amanda dan ini Manda di samping bunga yang berbunga putih dan Bunda di Amanda. Manda lagi. Dan ini Bunda di tengah bunga Amanda yang kuning mirip baju Bunda. Nih, Amanda berfoto-foto di Tugu Bintang di Taman Wilaya Puspoyudo. Ini Amanda di tengah-tengah bunga Amanda yang kuning. Cantik bukan bunga Amandanya? Amanda serasi sekali bajunya dengan bunga-bunga di sana. Nah, Amanda juga. Amanda lagi.